untuk perbincangan sebentar ini. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muhammad Nazmi Yaakob sebagai seorang pengamal media dan lebih lebih kita kenali sebagai seorang wartawan di di Berita Harian. Begitulah pandangan beliau. Beliau telah memberi 4 garis kasar sebenarnya, tetapi beliau telah menghuraikan 2 garis yang penting, iaitu ingin saya ingatkan kembali tentang pembaca dan budaya popular. Beliau telah menyentuh sebersedikit bagaimana wajah sasar kita pada hari ini di Malaysia melihat budaya popular itu lebih terutamanya kepada khalayak umum lah kita katakan, bukannya kita di sini tapi di khalayak umum di luar, melihat budaya popular itulah sebenarnya wajah sasar Malaysia. Itu kita dapat dipertikaikan lagi walaupun telah beliau melihat peranan untuk mengubah selera ataupun kita rasa penulis pembaca itu adalah peranan institusi. Tetapi saya rasa dalam arti kata yang lain, Dr. Nohaiti tadi dalam apabila dia memperkatakan tentang fungsi pendidikan telah menyentuh tentang falsafah pendidikan negara, saya rasa di situ lebih afdal jika kita dapat mengubah lebih awal selera pembaca kita. Mustahil bila pembaca itu telah remaja kan, kata seperti kata orang Melayu kan, melentur rebung biarlah daripada buluhnya kan. Tetapi sudah tukar ke melentur buluh daripada rebungnya kan. Pernah saya sengaja lagi sekali saya buat tu. Sebab saya tengok semua daripada yang pengarah termuda kita Wan Nur Azrai di depan kita sehinggalah kepada sasarawan-sasarawan negara kita Muhammad J. Saleh, Prof daripada Datuk Bahar dan juga Datuk Dr. Kamalah. Saya rasa serius dan saya pun rasa gusar. Gusar saya bukan, gusar saya mewakili. Terutamanya bila saya melihat renungan Datuk Nur Azam, usaha saya bukan mewakili saya, mewakili 3 ahli panel nanti supaya mereka bersiap sedia. Dan saya memang ingin memperuntukkan masa yang panjang, masa yang panjang kepada para hadirin sekalian untuk sesi bersoal jawab. Kita tunggu dulu ya. Yang tadi saya ingin menyentuh ya, tentang apabila saudara Azmi telah melihat budaya, bagaimana budaya popular telah diterima sebagai wajah sasar Malaysia. Dan ini boleh dianggap satu perkara yang serius. Dan saya yakin sebagai seorang wartawan yang turun padang dan bergelumang, tentu sahaja sedar, apatah lagi Berita Harian juga. Ini bukan nak balas bila dia usik di BP tu kan. Berita Harian juga mengadakan hadiah kan, hadiah kepada pengarang novel popular. Ada kan? Ada. Suara sahabat saya Alakiti dah ketawa. Maafkan saya Nazmi ya. Okey, tapi itulah saya rasa. Dan yang kedua tentang peranan institusi, dan kita akui institusi sangat penting untuk menggerakkan ataupun memberi satu acuan kepada, terutamanya kepada wajah sasar di Malaysia. Langsung saya terus kepada panel kita yang ketiga, yang tentu sahaja banyak ingin dikatakannya. Terutamanya jika kita teliti awal-awal lagi kertas kerja yang beliau tulis itu, banyak input-input yang merupakan pandangan-pandangan ataupun gagasan-gagasan dia tentang wajah sastra Malaysia pada masa hadapan. Dan saya rasa ini satu yang harus kita perhatikan. Dengan itu saya dengan segala hormatnya ingin mempersilakan saudara Muhammad Lufi Ishak dengan kertas kerjanya yang bertajuk agak panjang juga, Sastra dalam Huraian Ketemadunan dan Amalan di Luar Kebiasaan sebagai langkah utama kelahiran dunia sastra Malaysia yang seharusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, yang saya muliakan sahabat saya saudara Nazmi Yaakob, yang saya hormati sahabat panel saya Dr. Nohayati, saya masih ingat Dr. Ibrahim, bukan Dr. Nohayati Ibrahim, Dr. Nohayati Abdul Rahman. Seterusnya yang saya hormati juga barisan sastrawan negara Datuk Bahar, Datuk Kamala, Profesor Muhammad Haji Saleh, barisan penulis-penulis senior Datuk Nur Azam, seterusnya sahabat-sahabat penulis sekalian.
Hari ini hari kedua kita di SKPM, tapi saya dah mula risau bila dengar laras-laras bahasa kat atas ni. Hari kedua kita dah dengar teruna bahawa hari kedua teruna tiga bergelumang B2B, saya dah mula bimbang. Apapun, semoga perbincangan kita pada hari ini memberikan manfaat kepada semua. Jika kalau diteliti kepada kertas kerja saya, memang saya agak berusaha untuk menyiapkan kertas kerja ini dengan semampu saya. Memang saya, fokus saya adalah kepada bagaimana, sebab saya melihat setelah puluhan tahun kita merdeka dan kita masih lagi bercakap tentang sastra Malaysia, bagaimana seharusnya, sekurang-kurangnya dalam tajuk itu ada dua persoalan. Yang pertama, persoalan tentang sastra Malaysia itu sehingga hari ini sebenarnya tidak selesai, bukannya isu konsepsual, bukannya tidak dirumuskan ataupun tidak diperkatakan oleh para penulis atau intelektual atau sarjana kita, tetapi lebih kepada masalah politik. Dan saya ada memang menekankan masalah politik sebagai salah satu masalah luaran yang mengelilingi realiti kehidupan sastra kita. Dan kemudian soalan bagaimana seharusnya itu boleh saja kita lihat daripada sudut yang positif dan negatif. Dan mungkin daripada sudut yang positif, kita melihat bahawa setelah kemerdekaan pelbagai perubahan berlaku. Jadi soalan-soalan bagaimana seharusnya, bagaimana semestinya, bagaimana ini, mungkin kita boleh lihat daripada sudut bahawa setiap persoalan ini ditanggap hasil daripada pelbagai persoalan-persoalan baru. Dan salah satu perubahan yang sangat besar yang saya lihat, jika kita lihat pada kertas kerja saya pada muka surat 84 yang dinyatakan oleh Tuan Pengerusi sahabat saya tadi, Saudara Saifulizan, tajuknya panjang, Sastra dalam Huraian Ketamadunan dan Amalan di Luar Kebiasaan sebagai Langkah Utama Kelahiran Dunia Sastra Malaysia yang Seharusnya. Sekurang-kurangnya saya ada nak nyatakan di situ, saya cuba nak merasionalkan, jika kita hendak menjadikan sastra itu sebagai satu subjek wajib, mengapa perlu diwajibkan? Kita boleh saja menyatakan sastra mesti wajib menjadi subjek, tapi orang di luar sana, orang kementerian, orang politik, orang akademi, orang macam-macam orang akan tanya, kenapa perlu diwajibkan? Soalan ini sebenarnya menyentuh diri kita sendiri, menyentuh kepada teks sastra, menyentuh kepada pedagogi, menyentuh kepada aspek pengajaran, menyentuh kepada di manakah kekuatan atau aspek yang sejagat yang boleh dikongsikan oleh semua rakyat Malaysia yang akan memasuki sistem pendidikan, yang telah memasuki sistem pendidikan dan yang bakal memasuki sistem pendidikan. Sebab hari ini di Malaysia, pemimpin kita bercakap tentang transformasi. Kita ramai orang bercakap tentang satu Malaysia. Setiap masyarakat, setiap individu mempunyai persepsi, mempunyai perspektif dan mempunyai kepentingan. Jadi dalam konteks ini, dalam cabaran-cabaran yang terus ada ni, bagaimana kita nak merasionalkan bahawa sastra itu wajib diajarkan, kenapa? Jadi sebab itu saya cuba melontarkan di sini, mungkin sastra yang hendak diajarkan itu mestilah dihuraikan daripada perspektif ketamadunan, dalam erti kata yang menyeimbangkan, yang pertama menekankan unsur diskursif ataupun unsur wacana. Kerana yang sejagat dalam sastra saya lihat adalah bukan unsur keindahan bahasanya saja, walaupun penting. Kerana yang membezakan sastra dengan wacana yang lain adalah bahasanya. Tetapi yang universal bukan bahasanya, bukannya gaya bahasanya, bukannya unsur formalistiknya, bukannya unsur strukturalnya, tapi adalah unsur intrinsik, iaitu intelektual. Itu yang saya cuba nak gagaskan dalam ini. Walau bagaimanapun, saya cuba melihat sastra pada hari ini daripada satu dunia yang menyeluruh, dan saya cuba melihat dalam kacamata saya sendiri, sebab saya dalam niatkan masa sekitar sebulan tu, saya rasa saya tak mampu untuk menyelak semua buku. Jadi saya cuba merumuskan sastra yang ada di depan mata kita ini daripada kacamata saya. Yang pertama, saya lihat perubahan yang besar yang tidak disedari khususnya oleh institusi adalah bagaimana kemajuan teknologi maklumat dalam pembentukan satu budaya hidup yang baru, khususnya dalam kalangan anak muda, yang seterusnya melahirkan satu perkembangan kesusahan yang baru.
Dan dalam hal ini saya nak membahagikan sastra sekurang-kurangnya pada konteks hari ini untuk perbincangan pada masa sekarang kepada tiga golongan. Yang pertama adalah golongan sastra perdana kita lah, mudah cerita, yang sudah lama, yang sudah jelas identitinya, yang dalam konteks perkembangan baru itu agak terlepas daripada kemajuan dalam teknologi maklumat. Sekitar tahun 1995, kerajaan memperkenalkan teknologi maklumat ke dalam Malaysia. Dan pada perjanjian waktu itu sebenarnya kerajaan telah pun berjanji menandatangani satu perjanjian bahawa dia tidak boleh mengacau ruang cyber. Tetapi sebenarnya secara realitinya tidak bebas, sebab mana-mana kerajaan di dunia ini boleh mengawal ruang internet. Cuma dia terikat pada perjanjian, dia tak akan kacau. Sebab itu dalam satu kajian yang saya baca oleh seorang pengkaji politik sebenarnya, dia mengkaji ruang awam antara tiga negara. Satu Singapura, dua adalah Malaysia, tiga Indonesia. Dan dapatan dia yang sangat mengejutkan, ini kajian yang diterbitkan dalam satu jurnal, saya tak ingat jurnal apa, jurnal Scopus. Singapura, Malaysia dan juga Indonesia, dia kata yang paling bebas adalah Malaysia. Sebab dia mengambil indikasi masuk campurnya kerajaan terhadap aktiviti politik. Dia kata sebenarnya dalam sepanjang daripada tahun 2000 hingga 2012, dua kali saja kerajaan Malaysia masuk campur secara jelas. Yang pertama dia pergi Malaysia Kini, rampas komputer kat sana. Itu kes yang pertama. Yang kedua pada tahun 2012, tidak silap saya, ialah isu institusi raja berperlembagaan. Itu dua kali saja. Tetapi dia kata di Indonesia sebenarnya kerajaan masuk campur secara jelas, tetapi tidak begitu kelihatan. Tapi dia kata di sana kerajaan lebih mudah masuk campur. Dan dalam dapatan dia itu, dia kata Singapura lah yang paling tidak bebas dalam arti kata politik. Tapi dalam konteks kertas kerja saya, yang saya nak nyatakan di sini adalah bagaimana apabila kerajaan memperkenalkan teknologi maklumat dan menjadi satu wahana anak muda, khususnya pada tahun 2002, kebanyakan institusi lambat ambil aksi. Sehingga kan daripada tempoh 2002 apabila Tun Mahathir turun daripada menjadi Perdana Menteri hinggalah tahun 2000 hingga 2014, sebenarnya dunia maya telah menjadi satu ruang yang sangat relatif, iaitu satu ruang yang sangat terbuka yang boleh menjadi satu ruang kepada satu gerakan baru yang saya panggil sebagai sastra marginal. Sastra marginal ni sebenarnya dah lama wujud. Malah kita boleh mungkinlah kalau kita nak hujahkan di sini, mungkin unsur-unsur yang sudah ada sejak daripada selepas kemerdekaan misalnya. Tetapi akibat ruang yang agak kecil, dia jadi tak begitu jelas. Pada tahun 2000 kita ada sastra underground sebagai contoh, digerakkan oleh beberapa penulis yang masih lagi menulis hingga ke hari ini dalam ruang sastra perdana. Tetapi sifat pada waktu itu adalah lebih untuk menampung sastra yang bersifat tabu, dan kerana ruang maya pada waktu itu tidak begitu terbuka, mereka menerbitkan dalam bentuk cetak. Tetapi dengan terbitnya generasi-generasi yang melihat sastra internet atau media sosial yang baru ini sebagai sayur saja, anak murid saya cikgu, buat pengumuman kat sini, saya cikgu, anak murid saya cikgu sekolah rendah, umur dia 10 tahun, cara dia bercakap dengan kawan dia, saya bagi ambil contoh, kau download lagu dalam ni, kita tak bagus kat situ kau kena bayar, aku buat macam ni, free je. Itu perbualan dialog seorang pelajar yang berumur 10 tahun. Yang saya nak nyatakan di sini bahawa ruang ada media baru atau media sosial ni yang kita kadang-kadang rasa satu benda yang sangat ajaib, sangat majis, sangat macam-macam tu, sebenarnya hanyalah satu macam mana kita pegang pen tulis, bagaimana kita teknologi pen itu kepada kita, kita tulis. Bagi generasi baru tak lebih daripada itu sebenarnya. Jadi saya juga ada menekankan hal itu nanti insya-Allah. Jadi akibat ruang yang baru ini merujukkan pula sastra yang kedua yang panggil sastra marginal. Dalam sastra marginal ini, saya teringat daripada kata-kata Allahyarham Profesor Hussein Al-Attas, bahawa apabila banyak golongan wujud dalam masyarakat,
nilai relativisme akan dikukuhkan. Tak ada arti kata bila banyak kelompok-kelompok kecil, akhir sekali yang lahir bukan lagi nilai-nilai yang dianggap absolut. Akibat terlalu banyak kelompok, sampai satu tahap kita rasa alah dia berbeza, dia ni berbeza, dia betul, dia tak salah, tak salah. Akhir sekali kita tidak tahu yang mana betul. Itu yang berlaku sekurang-kurangnya dalam konteks dunia maya. Dan saya tidak pasti adakah inilah satu, tapi saya bimbang. Saya sangat bimbang. Dan dalam konteks sastra marginal, saya melihat wujud juga dia ada kumpulan yang sederhana, ada kumpulan yang baik, dan ada juga kumpulan yang ekstrim yang saya namakan sebagai dua kumpulan, iaitu literature of without, sastra ketampaan. Sebab mereka ni menulis tanpa berpegang pada apa-apa nilai, dengan bahasanya yang hancur lebur, dengan tanpa nilai-nilai unggul, dengan perbincangan tentang nilai-nilai yang sangat relatif. Dalam arti kata, saya nak bezakan di sini relativisme yang dibincangkan secara hujahan yang baik dengan relativisme yang dia orang tidak pasti relatif itu apa. Maksudnya dia ada ruang untuk menulis dan dia tidak hormat kepada autoriti. Orang tu mungkin ada PhD, orang tu mungkin pakar dalam penulisan botol, tapi dia bila orang tu cakap tentang botol, dia tak terima apa. Dia kata, itu pandangan kau, ni pandangan aku. Itu yang berlaku sekarang. Dan satu kelompok lagi yang ekstrim juga ialah loser literature, sastra yang gagal. Bukan sastra yang gagal, maksud sastra yang mengungkapkan kisah-kisah tak ada tujuan, tak kerja dan sebagainya. Dan yang menariknya, mereka ini mempunyai jumlah pengikut yang ramai. Walau bagaimanapun, saya melihat juga ada sumbangan yang lain pula, kerana mereka juga turut menerbitkan buku-buku hingga jadi satu penerbit yang besar, sehingga kita pun kabur. Adakah ini underground lagi atau edah indie? Kerana mereka juga telah, buku-buku mereka telah menjadi satu fenomena dalam kalangan anak muda. Dan kadang-kadang kita terfikir, adakah ini sebenarnya sastra perdana kita sekarang, dalam erti kata bukan intinya, tapi dalam erti kata pengikutnya. Ini perkembangan yang saya lihat. Manakala satu kumpulan lagi, saya bagi kepada sastra komersial yang mana menerbitkan karya untuk jualan. Jadi sastra komersial ni satu isu yang lain lah yang saya lihat bersifat pasif. Jadi ini dunia yang kita hadapi sekarang. Dan kalau kita lihat pada muka surat 86, persekitaran baharu, kitaran jahanam dan cabaran dalaman dan luaran, saya melihat masalah sastra. Dalam menjawab masalah sastra kita seharusnya bagaimana, saya ingin menyatakan sastra yang kita ada sekarang ini berhadapan dengan dua cabaran utama. Satu ialah cabaran luaran, satu adalah cabaran dalaman. Cabaran dalaman bermaksud saya daripada dalam kita sendiri, iaitu masalah mentaliti sastra. Maksudnya, kenapa masyarakat kita tidak mempunyai mentaliti sastra yang sihat? Masalah dalaman mentaliti sastra ini saya kaitkan dengan masalah luaran, iaitu yang dipanggil satu masalah luaran yang paling genting, iaitu pendidikan terpisah. Satu realiti dalam konteks sistem pendidikan kita di Malaysia adalah pendidikan terpisah itu merujuk kepada bagaimana kita memisahkan sistem pendidikan kita berdasarkan keperluan untuk memenuhi tuntutan tenaga kerja akhirnya. Itu realiti. Dan pemisahan ini sebenarnya telah membantu mewujudkan satu mentaliti sastra yang negatif dalam kebanyakan masyarakat. Okay, sebagai contoh, yang pertama, kita tidak memperkenalkan teks sastra sejak awal. Berbeza dengan sekurang-kurangnya dalam pembelajaran bahasa Inggeris, yang mana mereka diberikan bacaan tambahan yang khusus oleh Kementerian Pelajaran. Dari peringkat, tak silap saya, tahap 1 dan tahap 2, mereka diberikan buku. Di dalam buku tu ada short, ada cerita pendek yang menarik dengan grafik yang cantik. Ada 5 minit lagi. Cepatnya masa berlalu eh. Tapi orang muda dia angry man, apa? Dia tak apa, tak ikut peraturan bukan. Okey. Ini baru 10%, 10% daripada kertas kerja eh. Sampai mana tadi? Okey. Jadi dalam pendidikan terpisah ni, kita membahagikan aliran sastra dan aliran sains. Dan secara subjektifnya, orang yang memasuki aliran sastra adalah kalangan pelajar corot.
kita bercakap nak mewajibkan sastra, tapi sebenarnya apa yang berlaku di dalam sistem pendidikan kita, kita memenuhkan kelas aliran sastra dengan aliran pelajar-pelajar yang syorok. Dan dalam konteks itu pula, kita mewujudkan mentaliti dalam kalangan pelajar. Siapa sahaja yang masuk aliran sastra adalah pelajar yang tak cerdik. Secara tidak langsung memberikan satu gambaran yang jelas bahawa sastra adalah untuk orang tak cerdik. Dan hal ini dikukuhkan sehingga ke pengajian tinggi di mana sastra tidak diwajibkan juga. Jadi sebab itu saya mencadangkan dalam ini, itu masalah luaran kita, pendidikan terpisah. Satu masalah dalam mentaliti sastra, masalah luaran yang pertama adalah pendidikan terpisah. Pendidikan ini sangat penting, tapi kita abaikan. Bukan kita itu merujuk kepada semua lah, bukan individu. Yang kedua, selain pada isu pendidikan terpisah yang berlaku dalam sistem pendidikan, kita juga ada masalah internet, saya dah jelaskan tadi. Yang ketiga, yang keempat adalah masalah masyarakat kita yang terlalu berpusatkan politik sentrik. Dalam konteks masyarakat kita, kita mengharapkan semuanya diselesaikan oleh orang politik atau diselesaikan secara politik. Itu adalah salah satu, kalau kita lihat dalam konteks masyarakat kita, satu kebiasaan, satu norma. Bagaimana segala masalah, padahal bukan masalah politik pun, kita mengharapkan orang politik menyelesaikannya. Akibatnya orang politik mendapat satu kuasa yang bukan saja 5 tahun sekali. Dia dapat 5 tahun sekali kuasa, dia boleh selesaikan semua masalah. Dan kita lihat masyarakat kita bagaimana nak menyelesaikan satu masalah hudud sebagai contoh, nyatakan dalam tu. Orang politik pergi bagi ceramah yang sangat anti-intellectual dalam ceramah politik. Padahal dalam perbincangan hudud, itu adalah salah satu isu yang dibincangkan oleh para fakih yang sangat saintifik. Dan kita melahirkan pelbagai kekeliruan. Dan masalah masyarakat politik ini pula digentingkan lagi oleh masyarakat majmuk, yang mana segmented society, masyarakat kita terpisah-pisah. Jadi kita nak jaga keharmonian, jadi antara masyarakat terpisah tu kita mengabaikan beberapa perkara. Dan kita pun bercakap tentang sastra perpaduan. Saya tidak percaya hal itu akan berlaku kerana kita tidak menyelesaikan masalah yang asas. Bagaimana kita nak menjadikan sastra sebagai satu pembentuk perpaduan? Mustahil. Tidak ada dalam dunia ni saya lihat, sekurang-kurangnya dalam pengetahuan saya yang sedikit, sastra berjaya menyatu padukan negara, sekurang-kurangnya. Tanpa menegaskan unsur yang lebih penting, itu bahasa. Kita nak cakap, kita nak sastra sebagai perpaduan. Tapi jika kita tidak tegas ataupun melaksanakan, menegaskan bahasa sebagai unsur utama perpaduan, saya rasa kita akan bercakap lagi 100 tahun lagi. Dan masalah luaran yang terakhir saya lihat adalah selain daripada masalah politik adalah nilai-nilai pragmatism, nilai hedonism dan juga materialistik. Saya bagi satu contoh di situ bagaimana membaca sebagai contoh. Kalau kita nak lihat masyarakat kita, kalau kita tanya masyarakat kita kenapa membaca, yang pertama dia akan cakap hobi. Bila sebut saja hobi, yang pertama implikasinya adalah hobi membawa maksud dua perkara. Satu, mesti ada masa lapang. Tak ada masa lapang, tak perlu buat. Membaca maksud kena ada masa lapang, tak ada masa lapang, tak perlu membaca. Tapi dalam tamadun yang tinggi, membaca adalah salah satu aktiviti yang sangat penting yang tak boleh dilupakan. Sebab itu dalam tamadun Islam, kita ada Ibn Sina yang umurnya 18 tahun dah membaca semua magnum opus falsafah pada waktu itu umurnya 18 tahun. Kita ada Imam Syafi'i yang umur 15 tahun dah boleh bagi fatwa. Kita ada Ibn Arabi yang menulis 400 kitab. Ada ulama kata 800 kitab. Al-Ghazali menulis Iyalumuddin 20 jilid. Satu orang, satu individu boleh menulis 20 jilid ia 40 jilid. Maaf. 20 jilid. Dan di tengah-tengahnya tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Sebagai contoh. Ibnu Manzur boleh menulis 40 kitab, 40 jilid. Lisanul Arab, 40 jilid. Satu orang. Salah satunya mungkin kerana aktiviti pembacaan. Apabila kita menjadikan membaca sebagai satu aktiviti masa lapang, kita hanya membaca waktu lapang. Itu menunjukkan sangat. Yang kedua, kita juga bila kita menganggap membaca adalah hobi, membaca sama sahajalah tahapnya dengan mengumpul stem, dengan pergi mancing. Kita telah reduce darjat membaca tu sama saja dengan mengumpul stem. Malah saya rasa agak erotik saya sebut sini, kalau orang yang ada suka simpan seluar dalam sebagai hobi, sama saja tahapnya dengan membaca buku. Sebab
kita menjadikan hobi sebagai, ini baru di hari kedua kat cerita, jadi biasalah. Dan itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya kalau kita perkecilkan, kalau kita rumuskan, adalah gambaran daripada sikap materialistik masyarakat kita, hedonistik masyarakat kita, dan juga pragmatiknya masyarakat kita. Itu masalah-masalah yang saya cuba huraikan. Dan untuk mengatasi masalah ini, saya rasa kita hanya berselesaikan boleh mewujudkan satu masyarakat sastra yang seharusnya hanya melalui pendidikan. Salahuddin Al-Ayyubi lahir bukannya di medan perang sebenarnya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah satu, okay, satu buah tamadun yang sebenarnya tunjangnya ditanam pada oleh Al-Ghazali di Naisapur dalam Madrasah Nizam Al-Mulk, di mana murid-murid pada zaman itu datang ke sana, kemudian mereka balik ke negara masing-masing, buka pondok, di sanalah Salahuddin Al-Ayyubi belajar. Dan lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi itu bukannya 10 tahun, ratusan tahun baru lahir seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu juga saya melihat sastra, kalau kita nak menyelesaikan masalah ini, kita mesti memperkenalkan sastra dalam huraian ketamadunan, iaitu yang menekankan aspek wacana yang sejagat. Bagaimana, sebagai contoh, kita melontarkan hantuah daripada segi wacana nilai. Setiap orang ada pandangan masing-masing. Dalam dulu kita meletakkan hantuah sebagai wira. Kemudian datang Pak Kasim, dia meletakkan hantuah Ahang Jebat sebagai wira. Malah interpretasi itu tidak akan tamat berdasarkan nilai-nilai yang kita pegang. Kerana saya lihat juga, mungkin hantuah adalah juga boleh diinterpretasi sebagai satu wira, kerana dia ini, kalau kita lihat daripada teori politik Al-Marwadi sebagai contoh, ataupun Ahli Sunnah Wal Jemaah sebagai contoh, yang meletakkan kita memilih antara kebaikan dan keburukan yang lebih besar, kita ambil yang kecil. Maksudnya, maaf, antara dua kemudaratan, kita pilih kemudaratan yang paling kecil sebagai contoh. Mungkin hantuah waktu itu memilih, dia nak memilih raja, bukan dia memilih raja, raja adalah negara waktu itu. Dan kalau kita nak menganggap sebagai contoh, sebagai contoh kita nak angkat perbincangan hantuah ke dalam sekolah sebagai contoh, Hang Tuah habis saja bertikam dengan Hang Jebat. Hang Jebat keluar, dia kata dia mengamuk dan membunuh berlaksa-laksa orang Melaka. Takkan hero bunuh rakyat? Mungkin kita boleh menilai daripada sudut yang sangat pragmatik sebagai itu, ataupun kita boleh bagi lebih mendalam bagaimana persoalan-persoalan ini dilontar sebagai satu aspek universal, satu aspek diskursif. Dan saya ada masa dah nak tamat, lagi 2 minit. Saya bernafas pun seminit, lepas nafas seminit habis. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, saya ada menghuraikan sastra dalam huraian ketamadunan itu pada muka surat 94 dalam paragraf paling atas. Dan jika saya boleh akhiri, saya ingin bacakan. Saya tak ada akhiri kot, sebab saya definisikan, saya cuba definisikan secara di situ pada muka surat 94. Dan untuk sastra dijadikan sebagai satu subjek dalam huraian ketamadunan, saya huraikan dalam ni, harap baca, mungkin kita boleh berbincang. Saya juga melihat untuk diperkenalkan, bukan lagi, mungkin agak mustahil untuk diperkenalkan semua orang. Mungkin untuk pada tahap awal kita perkenalkan dahulu di sekolah-sekolah berprestasi tinggi, sekolah kluster, sekolah agama-agama cemerlang ini dahulu. Kemudian dengan yayasan dan bantuan daripada yayasan-yayasan tertentu. Untuk ini adalah satu lontaran saya untuk menyelesaikan masalah sastra dalam jangka masa panjang. Untuk jangka masa pendek, saya tekankan di situ beberapa perkara. Boleh lihat dalam amalan di luar kebiasaan itu merujuk bukanlah luar biasa, tapi tidak diamalkan di Malaysia yang sebenarnya sangat biasa di luar negara. Bagaimana penulis-penulis muda diberikan residensi setahun di Amerika sebagai contoh, wujud pelbagai yayasan, pelbagai universiti memberikan kerusi dan sebagainya kepada penulis-penulis tertentu untuk membiayai penerbitan yang dianggap bermutu, bukan penerbit sesiapa sahaja. Dan kadang-kadang dalam konteks zaman ini, kita kadang-kadang terlalu terbukau dengan benda-benda baru, padahal benda baru belum pasti autentiknya. Sebagai contoh, kita harus membezakan antara sastra maya sebagai satu ruang dengan sastra maya sebagai satu genre. Saya tidak percaya ada sastra maya, sebab sastra maya macam surat khabar, macam kertas. Dia satu wadah. Bagaimana kita nak anggap satu wadah sebagai satu genre? Dalam sejarah sastra kita, belum ada lagi sastra cetak. Sastra cetak, kalau kita gunakan sastra cetak, bukan sebagai satu genre. Merujuk cetak itu merujuk pada sastra yang dicetak. Bukannya sastra macam kita
belajar sebagai satu genre baru. Kita kena jelas antara genus dengan accidentalnya, dengan punca, dengan sebab. Kalau kita anggap sastra Maya adalah sebagai satu sastra genre baru, jelas sangat keliru. Bagaimana kita menekankan sastra cetak, kita juga kena menyeimbangkan dengan sastra Maya, begitu juga. Jadi jangan keliru. Sebab saya bila berhadapan dengan orang kementerian dan sebagainya, seminit lagi Tuan Pengerusi Majlis, kadang-kadang saya rasa dia orang ni macam tidak begitu faham dan terpukau dengan benda-benda baru. Kisah Aladdin sebagai contoh, jika boleh saya akhiri dengan satu kisah di sini, bagaimana orang yang sangat terpukau dengan benda baru. Satu hari Aladdin ni keluar rumah. Jadi kita tahu dalam cerita Aladdin ni dia ada lampu ajaib. Jadi ramailah penyamun nak, sebab dia dalam lampu ajaib ada jin. Jadi setelah nak beli, Aladdin tak nak lepas, sebab Aladdin tahu bahawa itu lampu ajaib. Tapi bila Aladdin keluar rumah, satu hari dia orang ni datang jumpa isteri Aladdin sebagai besar dagang penjual lampu. Dia bawa lampu banyak, lagi cantik, lagi mahal, lagi berindah, berkilau-kilau. Dia kata Aladdin, dia jumpa isteri Aladdin, dia ajak tukar. Dia kata, apa ni lampu buruk atas meja ni, lampu Aladdin kan, buruk, tukarlah, aku bagi kau lampu yang mahal. Isteri Aladdin bagi, sebab dia tak tahu nilai sebuah lampu Aladdin. Dan kalau kita lihat daripada sudut luar, lampu Aladdin adalah satu lampu yang sangat lama, yang sangat antik, yang entah apa-apa. Tapi oleh sebab dia tak tahu nilai, dia tukar kepada satu lampu baharu yang berkilau-kilau, tapi sebenarnya tidak ada apa-apa isi. Tapi Aladdin, kalau dia ada waktu itu, mustahil dia akan bagi, kerana pada pandangan dia, lampu itu bernilai kerana dia tahu nilai. Sebab tu orang kata, kalau kita bagi kepada kanak-kanak bagi kanak-kanak apple dengan permata, dia akan pilih apple. Tapi kita yang tahu, kita akan pilih permata kerana permata itu berharga. Jadi dalam konteks menanggapi pelbagai benda-benda baru pada hari ini, saya lihat kita kena jelas dengan kisah Aladdin dan lampu ni. Sebab tak semua benda baru itu menarik. Kadang-kadang lampu yang berkaca-kaca kita lempas ke lantai berkecai. Lampu Aladdin kita lepas ke lantai keluar jin. Sekian, terima kasih. Sama-sama kepada saudara Muhammad Lufi Sahab. Di akhir tu dia memberi satu analogi, ya, yang mungkin menyebabkan kita berfikir. Tapi ringkasnya beginilah, saya ingin menolong sahabat saya. Ingin yang diperkatakan tentang Aladdin tu lebih kurang beginilah. Adakah kita sebagai seorang penulis, kita menyerahkan kepada masyarakat, ya, untuk membentuk wajah sastra Malaysia? Mana masyarakat kita mengikut kehendak masyarakat, atau kita sendiri sebagai seorang penulis, yang mungkin di sini dia telah menggolongkan tiga golongan tadi, iaitu ada golongan sastra perdana, golongan sastra marginal dan juga golongan sastra komersial. Di sini mungkin kita digolongkan sebagai golongan sastra perdana yang membentuk, kita di sini yang membentuk acuan ataupun selera ruang awam ataupun masyarakat awam tentang hendak yang sebenarnya. Ya, di situlah sebenarnya yang ingin disampaikan oleh saudara Muhammad Lufi tadi. Dengan berakhirnya panel yang ketiga, maka peluang ruang pun terbuka kepada khalayak sekalian untuk sesi soal jawab. Saya cuba berlaku adil kepada semua pihak. Dengan masa yang saya peruntukkan setengah jam, saya cuba tadi menghabiskan dalam masa 10 minit, pukul 10, maka saya pukul 10 untuk saya bagi setengah jam kepada sesi soal jawab ataupun pandangan. Tetapi saya cuba juga berlaku adil dan juga meminta izin kepada Urustia, sebab kita pun tadi bermula lewat sekitar pukul 10.45. Mungkin kalau ada masa kecederaan, jika ada sisi soal jawab yang panjang, saya boleh lanjutkan sampai pukul 10.45. Setuju ya? Okey, ini saya terpaksa beritahu sebab kita sini ada sisi kudapan dan juga selepas ini ada sisi ucap utama yang lebih penting. Oleh itu, dengan sukacitanya saya ingin membuka ruang kepada hadirin sekalian. Dengan izin saya minta, mohon dengan kerjasama, jika boleh nyatakan nama penuh untuk memudahkan pencatat kita untuk mengambil nama. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan. Kepada sidang hadirin yang saya hormati, saya Ella Warasin Supia, merangkap salah seorang pelajar tingkatan 6 sastra di Ipoh. Jadi persoalan dan
persoalan dan keluhan hati saya sebagai seorang pelajar yang mengambil mengikuti jurusan sastra. Persoalan saya adalah di sini, sejauh mana persatuan penulis memainkan peranan dalam membentuk kerjasama dengan kerajaan, khususnya dalam sistem pendidikan, untuk memperkasakan subjek sastra Melayu khususnya. Saya ada dua sebab kenapa saya memperbahaskan topik ini. Yang pertamanya, saya adalah salah seorang mangsa sebenarnya. Mangsa yang seperti saudara Lutfi Syak kata, yang sistem pendidikan terpisah. Saya seorang salah satu mangsa yang pernah mengalami emosi yang sama, di mana semasa tingkatan 3 saya mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan PMR. Saya ditawarkan untuk masuk ke jurusan sains, tetapi saya berhasrat untuk memilih jurusan sastra sebenarnya. Tetapi saya diugut dan di lebih kurang dikatakan mereka memaksa saya untuk memasukkan jurusan sains, dan mereka tidak memberikan peluang untuk saya memasuki jurusan sastra. Dan jurusan sastra itu sendiri dikatakan untuk pelajar-pelajar yang kurang cerdik. Jadi persoalan saya di sini, kalau pelajar-pelajar yang gagal dalam peperiksaan contohnya PMR dimasukkan ke aliran sastra dan pelajar-pelajar itu wujud, macam mana kita nak wujudkan persepsi yang baik dalam tanggapan masyarakat bahawa sastra itu adalah baik. Contohnya, kalau kita tanya orang berbanding dengan sains dengan sastra, mereka lebih mengutamakan sains kerana mereka tidak ada pemahaman mengenai sastra. Dan kemudiannya saya sambung, walaupun saya tidak suka, saya sambung di jurusan sains. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di tingkatan 6. Kes yang sama juga, saya ditawarkan ke jurusan sastra. Saya memang bertukar ke jurusan sastra. Saya nak ambil subjek kesusasteraan Melayu, tetapi sekolah saya tidak membenarkan di sana. Dan saya rasa lagi-lagilah terhimpit, sebab walaupun saya diberi peluang untuk mengambil subjek bahasa Melayu, dan dalam subjek bahasa Melayu itu saya hanya tengok subjek bahasa Melayu itu khusus mengenai bahasa Melayu saja, tidak ada kaitan pun dengan puisi, contohnya novel. Dan di Perak misalnya, dua sekolah yang saya tahu menawarkan subjek sastra, Sekolah Raja Chulan dan di Taiping misalnya, ada pendapat yang mengatakan dalam subjek kesusasteraan Melayu, sebagai contohnya, satu soalan yang membangkitkan para pelajar dikehendaki menulis satu puisi, menghasilkan satu puisi yang barisnya seminimum 30 baris. Dan saya rasakan ini satu satu bentuk yang kurang didengar, sebab 30 baris untuk satu puisi nak pelajar tu nak hasilkan dalam masa yang singkat. Jadi persoalan saya, di mana persatuan penulis, persatuan-persatuan yang kita ada di Malaysia sendiri bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan khususnya. Dan saya rasakan pelajar yang terima kasih ya. Yeah. Soalan tu dah jelas. Okay. Dan seperti yang di terakhir tadi ada soalan, saya harap kita bagi peluang pada yang lain. Okey. Okey. Okay, terima kasih. Okey. Saya An Bakri daripada E-Sastra. Salam sastra. Saya menikmati ketika-ketika panel yang telah membentangkan tadi. Rupanya kita masih lagi bersoal tentang wajah setelah 57 tahun kita merdeka. Ini pun satu hal yang terasa sayu begitu. We are still looking at our image, mempersoalkan ke mana arahnya. Sepatutnya kita sudah jelas. Dan saya percaya lontaran daripada Dr. Yati tadi cukup menarik sekali, kerana di sana ada harapan untuk melihat betapa sastra ini harus berwajah dengan polisi dan garapan prinsipal yang lebih berhala tuju. Saya kira krisis ini berpunca dari people the upper hands, anggap begitu.
yang asyik-asyik tidak sentiasa tidak jelas. Dengan perubahan-perubahan yang berlaku secara polisi dari masa ke semasa, meletakkan sastra Malaysia dan wajah sastra contemporary berada dalam satu keadaan yang crooked. Berbeda dengan kita di Indonesia misalnya. Di Indonesia mereka sudah jelas dari awal, lalu khalayak telah didedahkan untuk mengikuti bersama dalam membangun sastra itu. Dari kecil sampai SMA seterusnya mereka bersama dalam seni itu. Maka kita tengok seni telah dirakyat dengan berjaya sekali. Tapi tidak di sini. Okey, kedua itu lebih berupa respon saya kepada kalau tajuk, boleh ya. Ada soalan soalan saya kepada Encik Ishak tadi, Lutfi Ishak, barangkali untuk mengatakan bahawa sastra maya itu sebagai sebagai satu apa yang digunakan istilah tadi, sorry Lutfi, ya, genre, sebagai satu genre. Sebenarnya memanglah sastra maya seperti sastra buku, dia adalah wadah, wahana, a platform, mere platform, it's just there, sekadar itu. Maka bergantunglah pada aktivis dan penggiatnya. Begitu, saya tidak mencabar tapi sekaligus memperbetulkan barangkali istilah yang digunakan oleh rakan saya itu. Assalamualaikum. Okay, terima kasih kepada saudara Ambakri atas pandangan dan tadi. Nama saya Wan Azri. Lutfi kata tadi yang masyarakat sekarang tak memilih lampu LED yang betul. Jadi bagaimana kalau sebenarnya masyarakat sekarang tak mau lagi lampu LED? Kenapa tak, mungkin mereka sebenarnya nak iPhone 6 kan? Kenapa nak cari LED? Kerana jin hanya boleh bagi 3 wishes saja kalau iPhone itu. Ada Wikipedia, ada segala maklumat yang jauh lebih banyak begitu. Dan macam yang Nazmi cakap tadi bahawa sekarang penulis yang tak berbakat tu yang dapat di hati pembaca. Jadi persoalannya mungkin kenapa sebenarnya? Kenapa masyarakat kita lebih mahu memandang penulis yang di mata kita konon tak berbakat itu berbanding penulis yang berbakat? Kerana mungkin mereka melihat wajah penulis yang tak berbakat ini, mereka lebih nampak wajah mereka berbanding penulis-penulis yang kononnya berbakat dan mainstream ni. Tapi bila mereka melihat penulis itu, mereka rasa terpisah, mereka rasa bosan, lesu, kerana mereka ini masih ditakut lama dan macam itulah, masih inginkan kepada benda-benda yang otoriti seperti pelita yang kononnya mereka tafsirkan sebagai mempunyai nilai estetika yang tinggi, pemikiran yang tinggi. Tapi masyarakat sudah jauh lebih cepat kan? Begitu, begitu soalan. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Johani Johari dari Aswara. Saya mempunyai beberapa soalan. Pertama sekali kepada doktor dalam bidang pendidikan, ya. Okey, saya nak tanya, seawal manakah sebenarnya sastra diperkenalkan kepada khalayak di Malaysia? Seawal umur berapa tahun? Dan perlukah pihak yang berkaitan, terutamanya Kementerian Pendidikan sendiri, memperkenalkan karya sastra kepada kanak-kanak seperti yang dilakukan di luar negara, di mana di sekolah-sekolah rendah di sana dipanggil sebagai elementary school, mereka telah memperkenalkan karya sastra mereka hasil mungkin Ernest Hemingway, dan juga seperti di Korea mereka telah mengambil karya Little Prince yang diterjemahkan dari luar negara, diperkenalkan kepada kanak-kanak pelajar mereka seawal umur 10 tahun. So is that we done here in Malaysia? Okay, dan lagi satu, soalan ni saya tunjukkan kepada Encik Lutfi Ishak, di mana kita pernah bertemu dan saya telah bertanya soalan kepada Encik semasa Perhimpunan Penulis Muda tahun 2010 atau 11 mungkin. Soalannya sama, tapi saya pada masa tersebut tidak mendapat jawapan yang saya puas hati, yang berpuas hati daripada Encik sebenarnya. Jadi selepas 3-4 tahun ni, saya berharap soalan tersebut diberikan jawapan yang berlainan. Okey, soalannya, perlukah penulis muda yang muda remaja seperti saya mengasimilasikan budaya Korea bagi menarik pembaca muda, memandangkan budaya ini sebenarnya telah berkembang dengan lebih pesat di Malaysia selama lebih daripada 10 tahun. Dulu Encik mengatakan yang ini segala satu trend, benda ini akan hilang. Tetapi after 3 years, it's still here. Dan saya seorang
bukanlah peminat tegar, tapi saya mengikut semua trend yang ada sejak daripada tahun 80-an, 90-an, budaya trend Bollywood yang sangat famous pada masa tersebut, kemudian ditukar kepada trend Jepun, trend drama-drama Thailand dan sebagainya, dan sekarang trend drama Korea. Saya tak rasa benda ni sebagai trend. It's a form of culture, dah jadi satu budaya. It has been in Malaysia for more than 10 years. In fact, dekat Malaysia ni masuk dengan percubaan berani daripada RM sendiri membawa masuk drama Korea sejak tahun hujung 90-an. Dan berkembang apabila TV3 mula menyiarkan drama Winter Sonata, and it started. Dan sampai sekarang, it has been 14 years. Adakah kita dalam bidang penulisan sastra sendiri tidak mahu memasukkan elemen ini bagi menarik pembaca, apabila ramai penulis-penulis novel popular ataupun novel picisan mengambil budaya itu dan memasukkan dalam karya mereka sendiri, dan ini telah berjaya untuk menarik perhatian penulis pembaca-pembaca muda. So why not penulis sastra juga membuat perkara yang sama? Okey, sekian, terima kasih. Saudari, ya, kalau boleh nama. Saya Joani Johari, pelajar Aswara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan bin Muhammad Yusof, pelajar sarjana Kesusasteraan Melayu UKM. Jadi saya nak tanya satu soalan. Kita tahu bahawa penggiat-penggiat sastra ni kebanyakannya semuanya bertungkus lumus dan niat yang suci dalam perjuangan di kalangan penggiat sastra. Jadi seperti yang tahu, mereka jugalah manusia biasa yang ada kalanya mempunyai kesempitan wang dan satu hari juga akan sakit. Jadi saya nak tanya di sini, bagaimana pada satu masa nanti kebajikan di kalangan penggiat sastra ini terbela? Itu saja. Terima kasih. Pandangan yang jauh. Okey, jika tidak ada soalan lagi, saya akan memberi pada kepada ahli panel untuk menjawab soalan-soalan tersebut, sama ada untuk merespon untuk menjawab soalan ataupun memberi tindak balas kepada pandangan-pandangan tadi. Dan secara langsungnya saya beri peluang untuk mereka memberi kata-kata penutup majlis ini. Kata-kata penutup untuk sesi pada pagi ini. Dengan itu, saya ingin mempersilakan Dr. Nur Hayati terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya, saudara moderator. Saya nak merujuk kepada saudara Ella Iswaran ya, yang tampil dengan pertanyaan yang ditujukan sebenarnya lebih kepada persatuan, ya, sejauh mana persatuan penulis ini berperanan dalam bekerjasama dengan pihak kerajaan, Kementerian Pendidikan khususnya, ya, untuk memperkasakan subjek sastra Melayu, ya. Saya kira orang yang paling tepat untuk menjawab ini Persatuan Penulis. Saya tidak mewakili Persatuan Penulis walaupun saya member kepada Persatuan Penulis, tetapi saya nak menyentuh tentang apa yang isu yang ditimbulkan tadi, ya, tentang sebab selain yang ditimbulkan oleh saudara, saya juga pernah mendapat respon, ya, maklum balas dari beberapa pihak yang lain tentang di sekolah, ya, situasi di sekolah, bagaimana pihak pengetua sekolah, ya, kebanyakan pihak pengetua sekolah mereka sendiri tidak memberi kerjasama yang baik, ya, untuk subjek sastra masuk ke sekolah, ya. Sebab kita katakan begitu kerana sebahagian ataupun kebanyakan pengetua tidak membenarkan, ya, pelajar dalam kes tadi pelajar mengambil subjek sastra, terutama bagi pelajar yang dianggap cerdik, ya, yang dapat kelulusan yang baik disalurkan ke aliran sains. Pada saya, para pengetua dan para pegawai pendidikan Kementerian Pendidikan ini sebenarnya mereka ini harus diterbiahkan terlebih dahulu, ya, sebab mereka tidak mempunyai kefahaman tentang kepentingan sastra ini. Cikgu-cikgu juga mengadu, ya, sebab bila kita buat kajian di sekolah, cikgu mengadu, kami tak boleh nak menawarkan kursus sastra, ya, mata pelajaran sastra tidak ada, yang ada cuma komsas. Kenapa? Kerana pihak sekolah tak benarkan pelajar mengambil kerana dianggap dengan pelbagai andaian, persepsi bahawa ini akan menjatuhkan prestasi sekolah, pelajar akan corot, ya, pelajar yang tak berapa pandai saja. Ini andaian-andaian yang pada saya tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi langkah yang
paling penting ialah pihak yang berautoriti seperti persatuan ataupun NGO yang berhubungan ini harus menggerakkan usaha, inisiatif untuk mentarbiahkan, maksud saya memberikan kefahaman. Mentarbiahkan tadi barangkali sedikit cynical ya, tapi sebenarnya untuk memberikan kefahaman kepada pihak sekolah dan juga pegawai-pegawai kementerian yang memandang sebelah mata ataupun memandang rendah ya subjek sastera di sekolah. Yang kedua, saya nak menyentuh tentang penghayatan, kaedah ya, kaedah, sebab saudara menyentuh juga tadi tentang bagaimana nak memperkasakan subjek sastera itu di sekolah yang dah sedia ada ya. Kita sedia maklum bahawa di sekolah sebahagian guru yang mengajar subjek sastera itu bukan guru yang terlatih dalam bidang sastera sebenarnya, dari pelbagai bidang ya, tak salah, tapi mereka ini tidak mempunyai pengetahuan ya, pengetahuan tentang sastra itu apa. Jadi mereka cuma mengajar tentang apa? Tentang tema, tentang plot, tentang apa. Mereka tidak pergi kepada dasar yang sebenarnya, nilai-nilai apa yang ingin diangkat ataupun disebarkan, diterapkan kepada para pelajar selain daripada bergantung kepada buku-buku ulasan semata-mata. Jadi guru-guru ini juga haruslah guru-guru yang terlatih ya, yang mengambil kursus pengajaran kursus sastraan di universiti misalnya. Kita mengajar kaedah pengajaran sastra PNP di sekolah, seharusnya bagaimana kaedah pengajarannya ya, haruskah berpusat kepada teks semata-mata, kepada pelajar, kepada institusi atau bagaimana. Jadi guru yang telah dilatih ini yang pasti akan dapat memperturunkan nilai-nilai kesusasteraan yang sepatutnya diperturunkan kepada pelajar ya. Jadi itu soalan yang pertama saya respon. Kemudian saya nak respon juga kepada pandangan Encik An Bakri dari e-sastra ya. Walaupun tadi cuma suatu lontaran pandangan tentang bagaimana kita di Malaysia ini masih tercari-cari tentang wajah sastra Malaysia, seolah-olah kita ni tak ada wajah lagi. Apa sebenarnya yang kita ada selama ini ya? Dan dibandingkan dengan Indonesia, kenapa kita tidak sama dengan Indonesia? Saya cuma nak sebut satu perkara tentang kenapa tidak sama, kerana di Indonesia bertitik tolak daripada apa, penegasan tentang dasar bahasa. Tadi disebutkan oleh pembentang pertama, kedua juga, tentang bahasa kita. Kalau bahasa kita pun dipandang rendah, apatah lagi sastra ya? Maksudnya bahasa Melayu tidak diutamakan, tidak diangkat, tidak dimartabatkan. Jadi macam mana kita nak memartabatkan sastra, sebab bahasa adalah medium pengantara ya, yang menyampaikan sastra. Jadi kalau pihak atasan, khususnya pihak pemimpin terutamanya, tidak mengangkat bahasa, bagaimana mereka mahu mengangkat sastra? Jadi mereka perlu bertitik tolak dari bahasa dulu. Kalau di Indonesia memang jelas ya, bahasa mereka seperti mana yang termaktub dalam Sumpah Pemuda sejak tahun 1920-an lagi, mereka bersumpah bahawa Indonesia itu bersatu dalam satu bahasa, satu bangsa, satu negara. Jadi semua rakyat tak kira bangsa apa, kategori apa, semua bercakap dalam satu bahasa. Jadi mereka mewakili satu bangsa, satu negara. Tapi berbeza dengan situasi kita di Malaysia, tiga bangsa, tiga kaum bercakap tiga bahasa yang berbeza. Satu bahasa, satu kaum pun, satu bangsa pun bercakap dengan bahasa yang berbeza. Orang Melayu sendiri bukan semua bercakap dalam bahasa Melayu. Pemimpin kita tidak bercakap dalam bahasa Melayu, berucap, bertutur tidak dalam bahasa Melayu. Jadi bagaimana kita nak balik kepada yang tadi? Itu cuma respon sepintas lalu kepada apa yang ditimbulkan oleh Encik An Al-Bakri ya. Dan yang terakhir, kepada nak respon sikit kepada saudara dari Aswara tadi, Julie Johari tadi ya, yang bertanya seawal manakah sepatutnya sastra sewajarnya diperkenalkan di peringkat sekolah. Tadi dah disebutkan juga bahawa peringkat sekolah rendah, kanak-kanak seawal 10 tahun. Saya bersetuju dengan keperluan itu yang telah dilakukan di barat ya. Sebab sastra kita mestilah pemupuk. Tadi disebut bahawa melentur buluh biarlah dari rebung ya. Jadi kalau dah tua, dah keras, bagaimana kita nak memperkenalkan mereka, nak menerap nilai-nilai yang perlu bagi mereka? Sepatutnya seawal mereka masih rebung ya. Jadi sesuai dengan dasar ini, saya kira
pihak institusi kesusasteraan seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, ITBM juga telah mengambil langkah-langkah ya untuk menggalakkan perkembangan sastra kanak-kanak, sastra remaja. Tidak saja fokus kepada yang dewasa. Mereka di Dewan Bahasa dan Pustaka misalnya ada bahagian sastra kanak-kanak dan sastra remaja. Malah, mereka juga sedang memikirkan suatu mekanisme untuk memberi pengiktirafan, penganugerahan kepada sastra kanak-kanak dan sastra remaja yang sebelum ini barangkali tidak diangkat ataupun tidak diketengahkan seperti mana karya-karya dewasa yang dinobatkan dalam Hadiah Sastra Perdana Malaysia misalnya. Jadi mereka sedang menggubal satu kategori baru lah ya untuk dimasukkan atau bagaimana mungkin diadakan suatu pengkategorian yang tersendiri, penganugerahan ya, pengiktirafan terhadap sastra kanak-kanak dan juga sastra remaja. Ini satu gerakan yang sedang dijalankan sekarang. Saya tahu sikit sebanyak kerana saya juga terlibat di dalamnya. Jadi saya bersetuju sangat-sangat, kami bersetuju sebenarnya semua tentang perlunya seawal peringkat sekolah rendah, peringkat kanak-kanak, mereka telah pun dididik, diasuh ya, dengan nilai-nilai murni ataupun nilai-nilai keindahan dan nilai-nilai manfaat yang ada dalam karya kesusasteraan itu. Terima kasih, itu saja buat masa ini, pengurusi. Terima kasih kepada Dr. Nur Hayati Abdul Rahman di atas respon soalan dan juga pandangan. Saya langsung kepada Saudara Muhammad Nazmi Yaakob. Terima kasih kepada Saudara Saiful. Saya pernah dan saya kira mungkin sebahagian daripada peserta atau hadirin sekalian pernah bercita-cita untuk menjadi seorang penulis ketika kanak-kanak ataupun mungkin remaja, sehinggalah mungkin dalam sekitar 10 tahun mutakhir ini barulah saya terfikir bahawasanya betapa naifnya cita-cita tersebut untuk menjadi seorang penulis. Seolah-olah kalau boleh dibayangkan untuk menjadi seorang pencangkul ataupun seorang penggali, kerana kita tidak melihat di sebalik kepada apa yang penulis, apa tulisan tersebut ataupun apa yang nak disampaikan melalui tulisan tersebut. Kerana menjadi seorang penulis ibarat menjadi seorang pencangkul dan seorang penggali yang akan menentukan nilai tulisan, nilai galian ataupun nilai cangkul itu adalah kepada apa yang diusahakan ataupun apa yang disampaikan. Maka dari situlah mungkin yang menjadi masalah kepada kita adalah kerana kita tidak membincangkan atau menjelongkan benda yang jauh lebih daripada dalam, daripada persoalan-persoalan yang bersifat material. Dan inilah juga yang mungkin menyebabkan kita masih tercari-cari apa itu sastra, apa itu wajah sastra. Dan mungkin kita jadi gelabah apabila bercerita tentang sastra cyber. Yang saya pernah memperumpamakan, umpama kita mengadakan satu persembahan puisi, kemudian kita letakkan mikrofon, kita letakkan sound system, kita letakkan ada pancaran cahaya dan sebagainya, dan kita namakan persembahan puisi kamar. Dan yang sebenarnya kamar ataupun dewan ataupun ruang ataupun pentas adalah ruang yang boleh berubah, dan itulah yang sebenarnya yang dibincangkan dalam konteks sastra mutakhir ini apabila berkaitan dengan sastra cyber. Yang dibincangkan adalah kita cukup gelabah untuk bercerita tentang sastra cyber, apa yang kita akan ketinggalan. Jadi saya rasa itulah sedikit pandangan yang boleh saya mengharapkan kepada kita berbincang selepas ini. Ada kesempatan yang ada adalah untuk membincang apakah peranan, apakah yang akan diberikan oleh seorang penulis itu sendiri. Allah. Silakan, di situ ada jawapan dan juga di situ sebenarnya telah menjawab soalan-soalannya. Kita ketutupkan masa, saya maklum kan. Sebab di situ sebenarnya kita ada sisi yang lebih utama. Seterusnya silakan Saudara Muhammad Lufi. Ada banyak soalan. Tapi saya ada beri nota untuk seringkas yang mungkin. Nak kompres ke dalam masa yang pendek, saya cubalah. Jadi saya nak mulakan dahulu dengan soalan daripada saudari daripada Aswara tadi. Sisa saya dah banyak tulis dalam ni. Saya yakin saudari tak baca lagi. Okey, terima kasih. Jadi saya sarankan supaya baca dulu. Lepas tu kita bincang sebab kita dah sehari suntuk lagi. Seterusnya saya nak, sebab saya nyatakan dalam ni, saya respon secara umum saja kepada saudari Aswari dan Abang Rasan.
Saya rasa yang paling penting dalam pengajaran sastra kita pada inilah teks yang representatif. Sebab teks yang diajar sekarang ni tidak pun mewakili semangat ketamadunan kita daripada abad ke-16 hingga abad ke-21. Yang mana dalam konteks masa kita terlalu menekankan teks moden yang belum pun mencapai tahap klasik. Dan sesetengahnya bila kita tengok teks Komsas, kita pun tidak tahu siapa penulisnya. Dan bagaimana kita nak mengajar kepada pelajar bahawa inilah dia sastra kebangsaan. Itu daripada teks yang tidak representatif. Yang kedua, pedagogi, dah tekankan oleh Dr. Nahyati tadi, kita terlalu menekankan aspek formalistik gaya bahasa. Budak-budak pergi beli buku ulasan, hafal, naik periksa, jawab, habis. Dan bagaimana kerjasama antara persatuan dan juga kementerian, saya boleh nyatakan sebenarnya kementerian ni dia ada Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi sepatutnya mereka ni Dewan Bahasa dan Pustaka yang selalu mendapat input buat meja bulat dan sebagainya, dan banyak meja bulat. Akhir sekali semua cadangan kita bulat macam telur, tergolek jatuh macam tu sajalah saya cakap satu orang. Itu sebab kita masa pendek kan nak cakap macam mana. Untuk merespon soalan daripada saudara Wan Nur Azri, saya bukanlah nak membandingkan apa dia iPhone. Saya pun pakai iPhone walaupun iPhone ni ATPM bagi percuma. Sebab dah menang, bukannya bagi percuma saja menang hadiah sastra apa dia ulasan buku kan, salah sangka pula ada skandal apa kan. Kalau diberikan pilihan untuk iPhone, sebab ditanya soalan tadi bersifat retorik, saya nak jawab retorik jugalah. Bersifat diberikan iPhone dan juga lampu Aladdin, saya ambil dua-dua. Tapi kalau diberikan pilihan untuk saya, saya ambil lampu Aladdin. Sebab tu lampu Aladdin curi iPhone banyak. Alka iPhone 6S tak sampai Malaysia lagi, pergi ambil dah saya ada iPhone 6S. Itu saya jawab secara retorik. Tapi saya yang perkatakan tadi daripada aspek nilai, satu perkembangan baru dalam dunia postmodernism, sebenarnya tanpa kita sedar, kita memberikan masyarakat sebagai penilai akhir. Baru-baru ni, saya bukan nak cakap tentang politik, rakyat hakim negara, tak perlu ada hakim lah. Bagaimana kita mengukuhkan nilai postmodernistik dalam setiap level masyarakat kita, dalam sastra, dalam politik, dalam media, dalam apa sahaja, sehingga orang yang autoritatif dalam masyarakat tidak ada fungsi lagi. Ataupun jika diberikan fungsi, kata-katanya sama sahaja dengan orang. Ini ada satu, kalau siapa tengok wawancara yang dilakukan oleh Mehdi Hassan dalam Head to Head Al Jazeera. Dia panggil pengasas Wikipedia, dia ceritakan, dia kata, dia tanya, saya tak ingat siapa pengasas, dia kata satu kali itu Wikipedia ditelefon oleh satu pengarang Amerika yang terkenal, Philip Roth. Philip Roth kata, ini aku dah baca korang punya biodata, dah baca korang punya ulasan novel aku ni dalam Wikipedia, ada satu watak tu dia tak betul, ini aku bagi satu kriteria yang betul daripada aku. Dan orang Wikipedia kata apa? Oh, itu pandangan you, kami ada pandangan kedua. Seorang pengarang yang bercakap tentang novel dia, ini watak dia sebenarnya. Dia kata, Wikipedia kata, no, kami ada pandangan kedua. So saya nak gambarkan di sini, itulah sebenarnya nilai-nilai postmodernism yang saya gambarkan tadi dalam konteks antara lampu Aladdin dengan lampu yang bergemerlapan, yang mana satu palsu, satu lagi tak palsu. Yang mana kalau kita tengok dalam konteks sastra kita, di negara-negara yang maju, nak tukar sajak kepada, nak tukar sajak sebagai satu puisi moden, sebagai satu perkembangan zaman moden. Di Iran sebagai contoh, perdebatan mengambil masa 7-80 tahun. Bagaimana nak tukar rubaiyat, nak ambil sastra yang tradisional ke sastra yang moden, itu mengambil puluhan tahun wacana. Tapi dekat Malaysia kita tidak ada wacana, kenapa kita ambil puisi? Itu menunjukkan salah satu lagi sikap masyarakat kita yang terlalu cepat mengambil benda baru. Sepatutnya kita ada bola, sekali lagi saya nak beretori, bola yang kita dapat tu kita tengok dulu patternnya. Oh, kulitnya ni kulit lembu, kulitnya kambing, okey boleh main. Mungkin kulit babi ni tak boleh ni, tengok balik dulu. Ini kita bola pegang sepak tanpa ada unsur-unsur kritikal. Yang saya nak cerita tadi bagaimana unsur-unsur baru, kalau kita anggap pemikiran sebagai satu trend, sangat berbahaya. Saya juga tidak nafikan bahawa ada unsur-unsur yang positif, tapi unsur yang negatif lebih banyak. Malam ada apa ni, yang bercakap tentang bila kita tulis karya, penulis tidak terlibat. Saya sangat bertentangan dengan pandangan sebegitu, kerana sebagai seorang Muslim, dia nak menyampaikan sesuatu dan dia akan terlibat sampai bila-bila pun dalam interpretasi terhadap karya.
kesian kita ada masa berhari-hari untuk dia lah. Masa telah, masa kita boleh bawa perbincangan ni di luar nanti. Kalau tidak memang tidak selesai kan, sebab kita ada acara utama. Nah, kita terpaksa berlaku adil juga kepada pihak urus dia yang telah betul-betul lumus dan lebih gelisah daripada saya di atas ini. Itulah, saya ingin ringkas sikit juga curi masa, lebih kurang 30 saat. Begitulah wajah sastra Malaysia yang telah dikongsi oleh tiga orang panel kita dan harap dapat dicantumkan menjadi satu gambaran yang jelas kepada kita semua. Dengan ringkasnya, saya mewakili tiga orang panel ini, terutamanya diri saya sendiri. Daripada tingkat 6 saya duduk tengah di sini. Saya ingin memberi sebuah pantun lah, ya, pantun yang saya harap dapat diterima. Jitra berbukit-bukit, tempat orang menjemur pala. Salah saya bukan sedikit, ibarat rambut di atas kepala. Dengan itu, sebagai moderator pada pagi ini, saya mohon maaf jika ada tersalah kata, terutamanya kepada para panel kita dan juga kepada para hadirin sekalian. Dengan itu, dengan lepas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menutup sesi ini dan menyerahkan kembali kepada pengacara majlis.